tunjukkan kepada semua, adakah transmission auto boleh bersaing dengan transmission manual. Kan sini lah Maldin Iskin. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys, kembali kita di MGT Hub. Jadi Zik ada tetamu special kat sini dan juga Maivi yang special untuk masuk ke dalam event iaitu S1K. Jadi kalau korang nak tahu apa itu S1K, nanti driver bro kereta kita ni akan ceritakan kepada korang semua tentang apa yang Maivi ni dah buat dan apa yang korang perlu tahu tentang event S1K. Hai, nama saya Farid Hairuman, saya merupakan professional touring car driver untuk Malaysia dan di mana sekarang berada dengan saya adalah Produa Maivi yang kita bina khas untuk S1K. So, apa itu S1K? Untuk anda semua nak tahu, sepang 1,000 km sebenarnya. Dia di mana 1,000 km perlumbaan ataupun 181 pusingan. Anda haruslah tamat salah satu, yang di mana salah satu yang datang lebih awal. Apakah keistimewaannya pada sepang 1,000 km berbanding perlumbaan yang lain? Di mana sepang 1,000 km ini adalah merupakan the biggest race yang ada di Malaysia dan the longest race yang ada di Malaysia. Sebelum ini kita ada Merdeka 12 jam, tetapi Merdeka 12 jam dah tak ada lagi. So sekarang ni diganti pula dengan sepang 1,000 km. So 1,000 km ni dia adalah terdiri daripada dua kategori, iaitu SP2 dan juga MTC. MTC merupakan Malaysia Touring Car Champion, di mana kereta-kereta yang ada dalam MTC boleh dimodify sampai beberapa horsepower. Selagi yang boleh, janji dia punya CC mestilah remain dekat 1.6. Okey, untuk SP production pula adalah standard production dia call. So, standard production ni apakah itu standard production? Di mana modifikasi yang anda boleh lakukan di atas kenderaan adalah amat-amat terhad, di mana anda tidak dibenarkan sesama sekali untuk mencuit, memodify engine maupun dia punya intake ataupun air filter. Cuma anda yang boleh buat adalah dia punya exhaust system, pada braking system dan juga pada piggy bank. Hanya itu tiga benda, tiga perkara yang betul-betul anda boleh buat. Yang lain hanyalah perlulah standard. Di mana kalau kita lihat Maivi Gentry ni tak ada transmisi manual untuk 1.5. So kita terpaksa menggunakan transmisi automatic untuk Maivi G3 ni. So kita tak boleh pun tukar kepada manual. So itu adalah dia punya regulation dia. So di mana anda lihat sekarang ni, kita dah buat pun livery racing dipanggil eh. So kita ada nama-nama sponsor yang telah menaja pasukan kami ni, iaitu penaja utama adalah JB Auto Loop, dan kita ada F-Tune, kita ada Entry Brakes, kita ada Red Auto and also 204 Auto Works, dan juga kita punya sponsor lagi satu, DMM. DMM ni kalau anda main Pro 2, anda main Daihatsu, anda tahulah DMM ni adalah the largest Daihatsu punya spare part manufacturer untuk Malaysia. Jika anda lihat dekat dalam, kita dah tukar pun seat dia kepada seat perlumbaan, jenis perlumbaan iaitu FIA approved, dan juga seat belt. Seat belt merupakan kita kena menggunakan 5 point minimum. Kalau MSF dia hanya 4, tapi untuk S1K dan juga MCS sekurang-kurangnya 5 point yang diperlukan untuk seat belt. Dan juga yang paling penting, kita ada fire extinguisher dekat sini, di mana fire extinguisher ni adalah compulsory, iaitu untuk menjaga keselamatan jika berlakunya kebakaran, dan dia boleh diaktifkan secara automatik jika berlakunya kebakaran. Dan juga yang paling penting, aspek keselamatan yang ada dalam ni adalah roll cage kita. Roll cage ni merupakan ball on, di mana kita ada 6 point roll cage dekat sini, kita ada 6 point yang ada.
So kalau kita tengok kebanyakannya direka khas dan design untuk ketahanan pada kerangka Myvi ni. Kalau kita lihat apa yang ada dekat sini, ini nampak macam kita punya Android biasa yang ada dekat dalam kereta-kereta masing-masing. Tetapi kita dah download apps yang khas di mana kita boleh lock segala apa yang berlaku dalam enjin dan juga apa yang driver buat ketika memandu. Kita boleh tahu apa yang dalam ni. Lepas tu, lepas daripada perlumbaan, kita akan transfer data ni kepada engineer kita untuk study apa yang perlu ditambah baik. Dan juga ini adalah meter 3 yang penting lah, di mana kita ada oil press, oil temp dan juga water temp. Dan ini adalah kita punya lap timer kita. So dekat sini akan bagi tahu anda sama ada anda laju atau anda pelan untuk lap yang anda sedang lakukan. Yang anda lihat, engine adalah standard, di mana kita masih menggunakan airbox yang original. Dan juga ini adalah yang anda nampak nozzle ni merupakan fire extinguisher, di mana kita letak satu dekat alternator, satu dekat injector dan juga satu dekat bateri, di mana kalau ada berlaku kebakaran dekat situ biasanya tempat-tempat yang akan berlaku kebakaran. Dan regulation telah menyatakan bahawa kita tidak boleh membuat sebarang modified, termasuklah pada radiator. Radiator pun kita masih mengekalkan original. So di sini kita cuba mendapatkan sebanyak data yang mungkin untuk kita menghabiskan race dan kita tengok sama ada Myvi ni tahan ke tak tahan. Okey, jadi itu dia semua yang abang tarik kita, iaitu orang panggil wak agak kan? Wak tempe. Wak tempe eh. Wak tempe telah explain kepada korang semua tentang apa yang korang perlu tahu tentang S1K dan juga tentang Myvi yang kira first yang masuk dalam S1K. Sebelum ni memang tak ada Myvi lagi yang masuk dan ini adalah first Myvi. Jadi kita tengok adakah Myvi itu betul-betul king. Terima kasih juga kepada ni untuk review, memberi kita orang peluang untuk review kereta. Dan Zik juga ingin mengucapkan good luck lah kepada bro buat tempe kita. Dan insyaAllah kita akan tengok event berlangsung pada 17, 18 dengan 20. Ya, betul. Dengan 20, okey. Jadi kalau sesiapa yang tahu tentang S1K ni ataupun nak tengok juga, korang boleh tengok di Sepang pada 20 hari bulan juga eh. Ya, betul. Dan kat situ kalau nak masuk ada kena bayaran? Untuk grandstand percuma, tetapi okay, untuk kalau nak masuk pit tak silap saya dalam RM100. Oh, okey. Untuk 3 hari punya pas. Jadi guys, kita akan jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, dan modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.